Welcome back to my channel. Kembali lagi nih di segmen terbarunya channel aku nih, ramai yaitu Flash Info ya. Channel yang mempunyai segudang fakta dan informasi menarik di seluruh dunia. Sebelumnya aku mau terima kasih buat kalian yang sudah klik video ini dan nonton channel aku benar-benar terima kasih ya sama kalian. Thank you banget udah support. Apalagi yang dari awal-awal nonton, terima kasih banyak. Ya, sebelum kita mulai, aku mau minta tolong sama kalian untuk klik tombol subscribe yang ada di bawah nih guys. Ya, tombol merah yang ada di bawah yaitu tombol subscribe. Dan aktifin lonceng notifikasinya. Ini penting banget nih guys, biar kalian gak ketinggalan informasi terbaru dari aku guys. Jadi kalau misalnya aku ngupload video baru kan, tuing, langsung ada tuh channel aku masuk di notifikasinya kalian. Jadi kalian harus klik juga bellnya. Terus jangan lupa juga share sebanyak-banyak ke teman-teman kalian, ke keluarga kalian, biar mereka juga tahu informasi yang satu ini. Kalau saya, so without further ado, let's get started this video. Dunia maya lagi dibikin heboh nih guys sama si rapper yang satu ini. Sebut saja dia Lil Uzi. Gimana enggak nih guys? Jadi dia ini tuh cinta banget sama yang namanya diamond guys. Dia cinta banget sama yang namanya berlian. Emang kenapa sih? Apanya sih yang bikin heboh? Apaan? Kan semua orang tuh pasti suka sama berlian kan maksudnya. Karena berlian itu ya perhiasan yang paling wow lah gitu kan. Perhiasan yang gak bisa dibilang murahan gitu kan. Emangnya kenapa bisa bikin heboh? Tahu gak sih kalian guys? Jadi si Lil ini menggunakan berliannya bukan untuk perhiasan biasa guys, melainkan dia menggunakan berliannya untuk ditanam di bagian wajahnya, yaitu di jidatnya dia nih guys. Ya sih, kita tuh kalau mau suka sama sesuatu tuh jangan terlalu gimana ya kan guys. Jadi tuh dia taruh apa berlian di jidatnya dia. Entah apa yang dipikirkan sama si Lil ini untuk gue tahu. Mungkin dia mau pamer sama orang kali ya. Soalnya kalau misalnya cuma di tangan itu kan cuma apa hal biasa aja gitu kan. Nah, dia tuh mau coba sesuatu yang baru gitu. Jadi dia tanamin berliannya dia di jidatnya dia, guys. Nah, usut punya usut nih guys, informasi yang aku dapetin nih guys, berlian yang dia tanamin di jidatnya dia itu bernilai 24 juta US dollar guys. Wow. By the way, ini tajir banget ya, tajir banget malah. Itu kalau misalnya dirupiahin nih guys, setara sama dengan 334 miliar guys. Wow. Think about me. 334 miliar guys. Sumpah dia tuh mau pamer banget sumpah. Nih, di atas sini kan dipasang. Lihat nih. Wow. Lihat nih. Nih. Aku punya permata. Nih, harganya 334 miliar. Lihat. Hey. Tingkat rasa mau narsis dan kepamernya tuh udah ini banget. Gimana guys, kalau bisa kalian bisa beli berlian seharga 334 miliar, kalian mau taruh di mana guys? Mau taruh di jidat juga kah? Atau di sini kah? Di gigi?